Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rahmina di channel YouTube Rahmina Butik. Kali ini saya mau mereview tas keluaran yang sedang hits, yaitu Longchamp. Sekarang kita lihat isinya. Tada! Bagus. Longchamp top handle extra small Liprek Energi. Ini ya. Ini tampak depan. Ini tampak samping kanan. Ini tampak samping kiri. Ini atas. Ini belakang. Ini bawah. Terus Longchamp yang ini ciri khasnya adalah dia penggunaan modelnya itu selalu seperti ini gitu ya. Maksudnya dia tidak bermain dengan banyak model. Jadi Longchamp itu ikon banget modelnya seperti ini. Dan ini adalah seri energi. Nih ya. Nih dia. Bahannya adalah Econly Recycle Polymat Canvas. Jadi ini bahan regenerasi dari nilon yang ramah lingkungan. Nih ya. Kalian bisa lihat di sini kayak ada apa nih ya? Ada tekstur gitu nih. Nah, ini kan kayak ada garis-garisnya. Jadi bukan nilon biasa. Nih ya. Nih. Ini juga tebal bahannya. Nih. Keren ya. Pada bagian sini ini adalah Econly Recycle Polymat Canvas. Untuk yang ini adalah liter. Nih ya, ini liter. Ini juga liter. Ini liter. Nih ya. Nih. Pada bagian belakang di sini ya. Nih. Ada tulisan Longchamp model. Ini kelihatan enggak ya nih? Nih. Model dipos. Nih. Sedangkan di bagian depan ini lambang Longchamp yang ada rider horse-nya. Maksudnya di sini dia ada yang menunggangi kudanya. Terus di sini ini juga ada tulisan Longchamp. Ini ada lambangnya. Nih ya. Pada bagian sini juga di sini ada lambangnya. Nih. Bolak-balik dia ya. Nih. Oke. Untuk bahannya ini bahan-bahan kayak apa ini ya, ini bahan yang biasanya di handle gitu ya, aduh lupa namanya ini apa ya nih, tapi ini bahannya ringan nih, bukan liter nih ya, bukan nilon juga nih, ini nih. Oke. Bagus loh. Pada sisi samping sebelah sini, di sini ada lambang Longchamp juga. Ini karet. Yang ini ya. Ini karet bahannya. Nih. Oke. Lucu banget. Warnanya adalah marin. Ini biru. Tapi tua gitu ya. Ini birunya. Jadi nggak ngejreng kayak blue gitu ya, kayak biru langit, bukan. Ini birunya lebih gelap kayak biru malam kayak gitu ya ini. Sedangkan di sini ini warnanya hitam, ini hitam, ini hitam. Handle-nya juga hitam, ini juga hitam. Nih, hardware-nya adalah silver. Nih ya. Oke, sip. Pada bagian depan dia nggak ada bukaan ya. Ini. Nggak ada kantongnya, di bagian belakang juga nggak ada kantongnya, jadi dia langsung di bagian utama yaitu bagian tengah di sini. Bukaannya menggunakan ini clip kayak gitu ya di sini. Ini bagian sininya ada tulisan Longchamp. Nih, bagian sininya ada tulisan Longchamp. Nah, dan di sini untuk seri energi di sini ya tulisan Longchamp pada bagian zippernya. Nih. Di sini ada aksesoris tali. Ini tali. Ini ya. Oke. Bukaannya menggunakan zipper. Ini dia. Jadi pengamannya itu dua. Yang pertama adalah clip. Yang ini clip. Yang kedua zippernya.
Jadi bagus ya, ini untuk kalian yang penyuka barang-barang yang takut jatuh kayak gitu ya, ini bagus nih. Bagus, serius bagus. Oke, okay. Nah, ini bagian dalamnya. Ukurannya memang extra small, tapi dalamnya ini muatannya banyak loh. Serius, ini muatannya banyak, roomy. Terus ini juga ringan banget tasnya. Ringan. Nih. Ini handphone, 3 handphone nih masuk nih, banyak nih muatannya handphone. Masuk terus long wallet ini masuk sampai air kemasan ini masuk juga nih ya di sini. Jadi ini beneran serius roomy, makanya dia booming banget nih ya nih. Karena kecil-kecil tapi cabai rawit kayak gitu loh, serius nih. Pada sisi sebelah sini di sini ada satu kantong nih ya. Bukaannya biasa, nggak ada zipper, nggak ada magnet. Sebelah sini juga ada satu kantong ini untuk kertas-kertas kecil. Nih, pada sisi sebelah sini, di sini ada, nih ya, kode tas. Nih, kode tas sama made in-nya, made in China. Nih, sisi sebelah sini kosong. Nih ya. Untuk size nya, di sini saya punya meteran ya, nih, ini dia. Oke. Bagian bawahnya, ini saya ngitungnya dari ujung ke ujung ini ya, nih. Bagian bawahnya itu dari sini ke sini. Nah, ini bagian terlebarnya adalah 26. Nih, kalau yang bagian dari sini ke sininya ini adalah nih, 16. Lebarnya nih ya, lebarnya 10,5 dengan tingginya 14. Nih ya. Cocok untuk ke traveling ini. Bagus karena ringan dan muatan banyak gitu ya, tapi kelihatan kecil. Terus kalau kalian mau bawa ini untuk santai gitu ya, ini masuk juga nih. Tapi jika kalian mau bawa ke kantor, ini juga masih masuk karena kita di sini ada top handle-nya gitu ya nih, jadi kayak masih ada kesan formilnya. Talinya ada dua. Yang pertama adalah top handle ini sesuai dengan judulnya, ini ya, top handle-nya. Ini nggak bisa dilepas, langsung jahit. Yang kedua juga di sini adalah long strap nih, sama ini juga dijahit, tapi nggak bisa dilepas nih dua-duanya. Tapi di sini ini bisa di-adjust, bisa dipanjang pendekkan. Cuman ditarik-tarik kayak gini aja ya, nih panjang pendeknya, gitu ya, nih seperti ini. Kelengkapannya, nih ya, kelengkapannya yang pertama adalah ini, keterangan bahwa ini adalah seri energi dan dia penggunaan bahan Econly nylon, nih. Terus di sini ada care instruction, nih care instructionnya. Terus dan dasbek pengganti. Untuk dasbek ini adalah penyediaan pribadi ya, maksudnya itu disediakan oleh seller, bukan dari counter resmi, maksudnya bukan dari counternya itu ya. Nih, sip banget ya. Oke, jika kalian punya pertanyaan lebih lanjut mengenai ini ya, mengenai longchamp top handle extra small lipstick energi warna marin, silakan hubungi kami melalui WhatsApp ataupun melalui Messenger yang ada di Facebook ataupun di Instagram. Jangan lupa untuk terus mensupport kami dengan cara like dan subscribe channel YouTube Rahmina Butik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum.